Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa memaparkan konsep perencanaan kota menuju kemakmuran dan juga pembangunan yang berkelanjutan pada konferensi internasional di Universitas Malikul Saleh, Lok Semawe, Selasa 23 Oktober 2018. Konferensi yang digelar di GOR ACC Universitas Malikul Saleh tersebut turut dihadiri oleh sejumlah narasumber, baik dari dalam dan juga luar negeri. Dalam paparannya, Nova menyampaikan, perencanaan kota akan membantu pemerintah dalam menggunakan anggaran secara efektif dan juga menyeimbangkan pembangunan dan juga lingkungan. Perencanaan kota saat ini, kata Nova, lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi daripada aset alam dan juga keberlanjutan ekologis. Untuk mewujudkan kota yang layak ditinggali, berbagai kebutuhan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan harus dipenuhi. Selain itu, aspek lingkungan seperti masalah udara yang sehat dan juga perlu menjadi perhatian. Bencana tsunami tahun 2014 yang lalu di Aceh, lanjut Nova, menjadi sebuah pelajaran agar perencanaan kota ke depan mampu menangani situasi emergensi pada saat bencana. Karena itu perlu dilakukan harmonisasi konsep pembangunan antar tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kecamatan, sehingga diharapkan pemerintah mampu untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Pemerintah Aceh, kata Nova, juga terus berbenah dalam melakukan berbagai upaya mewujudkan perencanaan kota yang berkelanjutan dan juga telah dituangkan dalam salah satu misi dari pemerintah Aceh, yaitu mewujudkan revitalisasi pola perencanaan daerah dengan prinsip perencanaan berbasis bukti, efektif, efisien, dan juga berkelanjutan, serta memberdayakan kepentingan masyarakat. It is essential to support the new urban agenda that consists finances, promote territorial development, and enhance urban resilience to climate change and disaster risk.